Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya punya gambit super brilian untuk kalian semua, para subscriber dan penonton setia Kotak Masalah. Gambit anti Queenspawn Game atau anti D4 Opening. Kita akan membahas Blue Man Fail Counter Gambit. Gambit yang sangat jarang dimainkan. Hanya 10% pecatur yang memainkan gambit ini. Dan salah satu pecatur top yang pernah memainkan gambit ini adalah Alexander Alekhine. Dia memainkan gambit ini tahun 1922, satu abad yang lalu, melawan Siegbert Tarras. Alekhine bermain dengan hitam dan Tarras bermain dengan putih, membuka permainan dengan D4 opening, lanjut dengan kuda F3. Di sini kita akan melihat serangan yang luar biasa diperagakan oleh Alexander Alekhine. Gambit ini adalah alternatif dari Nimzo Indian Depend. Kenapa ini alternatif dari Nimzo Indian? Karena bila putih di sini menempatkan kuda di C3, bukan kuda raja yang berada di F3, kalian dapat melanjutkan dengan gajah B4, Nimzo Indian Depend. Ini salah satu pertahanan atau pembukaan yang paling saya sukai dalam menghadapi D4 opening. Atau kalian bisa cek linknya di deskripsi, bagaimana memainkan Nimzo Indian. Baik, jadi karena di sini putih telah memainkan kuda rajanya terlebih dahulu, jadi alternatif kita adalah pion C5. Pion D5, baru kalian lanjutkan dengan pion B5. Blue Man Fail Counter Gambit, mirip dengan Bengkok Gambit. Apa perbedaan dengan Bengkok Gambit? Oke, di sini bedanya, pion hitam kita E belum ada di E6, dan kuda raja dari putih belum melompat ke F3, masih di rumahnya G1. Dan kenapa di sini komputer menyarankan mendorong pion ke B5? Ini gerakan yang dianggap paling baik untuk hitam. Alasannya tentu sangat sederhana, karena kuda menteri dari putih belum sempat naik ke C3, jadi tidak mengontrol petak B5. Jadi, petak B5 tidak dalam pengawasan kuda. Dan bila kuda sekarang ke C3, jelas ini terlambat karena pion didorong menyerang kuda. Oke, kita lanjutkan. D kali E. Ingat, teman-teman, kita jangan memukul pion dengan pion D. Menteri tentu siap mengajak perang. Jadi kita lanjut F kali E. Di sini kita memiliki sedikit keuntungan, mempunyai dua pion center. Dibandingkan dengan putih hanya memiliki satu pion center. Juga file F sudah semi terbuka, jadi setelah kita lanjut rokade, benteng akan sangat nyaman berada di file F. Dan apa respon putih di posisi ini? Putih merespon lanjut C kali B. Karena misal pion didorong, menjaga pion, juga ini gerakan yang tidak kalah populer, juga gajah bisa lanjut ke B2. Kita dapat mendorong pion atau gerakan terbaik kita merusak pion. Karena setelah lanjut B kali C, kita bisa lompatkan kuda lanjut C6, dan setelah pion E3, gerakan top putih, menjaga pion, juga mengaktifkan diagonal gajah terang. Persiapan rokade pendek. Teman-teman silakan lanjutkan kuda E4. Jadi di sini gerakan top putih adalah gajah menyerang kuda. Ini gerakan yang paling populer dalam posisi ini, juga saran dari stokis atau gerakan engine. Tentu ini memperlancar kita untuk melanjutkan menteri F6. Apa tujuan menteri? Bila gajah makan kuda, jelas menteri makan benteng. Di sini kita unggul kualitas benteng. Dan juga perlu kalian ingat, benteng putih tidak dapat dijaga atau tidak boleh dilindungi. Karena bila kuda mencoba menjaga bentengnya, tentu kita jangan pukul kuda dengan pion, karena gajah kembali memukul kuda, di sini seimbang. Tapi kita lanjutkan makan pion skakmat. Oke, jelas ini langkah blunder. Atau bila putih mencoba memblok dengan kuda, di sini jelas kita unggul. Skak juga menyerang benteng, jadi setelah gajah menutup, di sini kita unggul banyak. Juga putih sangat sulit untuk rokade. Oke, silakan lanjutkan permainan di posisi ini. Kita kembali ke langkah ke-6. Jadi kita tidak ada dorongan pion ke B3, tapi lanjut C kali B. Jelas putih memberikan kesempatan untuk kita menguasai center permainan dengan ketiga pion. Dan menurut pengalaman saya, dengan posisi seperti ini, putih akan sangat rentan untuk melakukan kesalahan. Jadi apa tujuan besar kita selanjutnya? Di sini kita akan segera mempunyai pion monster di pile E. Atau kita akan menempatkan pion E berada di E4. Pion ini akan menjadi monster setelah di E4.
Dan bila Putih tidak peka dengan ide besar kita atau rencana spektakuler kita, Putih akan segera mendapatkan bencana besar. Jadi inilah kenapa Putih akan sangat mudah melakukan kesalahan. Karena biasanya Putih akan memainkan gerakan-gerakan natural atau perkembangan natural dan membangun struktur yang kokoh. Tapi itu saja tidak cukup. Apa yang barusan saya katakan? Oke, kita akan segera melihat atau kita akan segera ketahui beberapa langkah ke depan. Oke, jadi apa yang diinginkan oleh Stockfish sebagai Putih di posisi ini? Stockfish menginginkan Putih melanjutkan pion E4. Tentu ini pengorbanan pion. Tapi gerakan populer Putih yang paling sering dimainkan, lebih dari 80% akan melanjutkan pion E3. Apa tujuan pion ini? Tentu jelas selain membuka mata gajah, juga persiapan kuda melompat ke C3. Karena bila di sini, terlebih dahulu kuda melompat C3, potensi pion D didorong menyerang kuda. Jadi Putih merespon pion E3, lanjut gajah D6, dan kuda C3 lanjut rokade pondok. Dan tetap di sini, engine mengatakan Putih harus melanjutkan pion E4. Karena bila tidak didorong pion, maka monster luar angkasa akan segera tiba di E4. Tetap tidak dimainkan, tapi lebih memilih persiapan rokade, gajah E2, gerakan natural, gajah B7, pion B3, persiapan gajah B2, gerakan-gerakan natural yang diperlihatkan Putih dalam rangka menyusun struktur yang kokoh. Kuda D7 dan gajah B2. Lanjut, pengembangan mayor piece terakhir, menteri E7. Menyambungkan tali silaturahmi antar dua benteng. Dan setelah Putih lanjut rokade, benteng lanjut D8. Mengintip menteri Putih yang sedang duduk manis di D1, jadi menteri sedikit malu bergeser lanjut C2. Karena bila menteri tidak pergi, pion D ini siap didorong ke D4. Dan mari kita mulai pertunjukan dengan pion E5. Putih merespon dengan benteng E1. Tapi apa saran dari Stockfish untuk Putih di posisi ini? Karena setelah benteng E1, di sini hitam menang. Oke, ada yang tahu apa langkah terbaik Putih? Jadi saran komputer untuk Putih harus melompatkan kuda H4. Apa tujuan atau ide kuda? Tentu kuda siap menempati petak lemah F5. Menyerang menteri, menyerang gajah, dan memprovokasi pion lanjut G6. Sedikit melemahkan rongga-rongga sayap raja. Jadi ini tujuan kuda melompat ke H4. Kita kembali. Jadi kita tidak mempunyai gerakan kuda H4 dengan lanjut benteng S1. Hitam menang. Benteng memberikan ruang untuk kuda. Kuda raja dapat dialihkan lanjut D2, kemudian diswing lanjut ke F1, menjaga pion H2. Kenapa kuda harus ke F1? Padahal juga kuda di sini menjaga pion H2. Karena setelah pion monster di E4, di sini jelas kuda harus pergi, dan kuda lanjut D2, petak F1 telah siap untuk kuda. Baik, teman-teman, kita dapat melihat di langkah ke-14. Setelah hitam menorong pion E4, di sini ada langkah yang saling keterkaitan, atau langkah yang berkesinambungan. Apa maksudnya? Oke, kita perhatikan. Langkah pertama, pion E4 mengusir kuda ke D2. Jelas, pion ini telah membuka file E5 atau petak gelap E5. Jadi, memberikan izin untuk kuda melompat ke E5. Dan kuda melompat D1. Apa tujuan kuda ini? Kuda jelas fokus kepada pion F2. Oke, kita perhatikan lagi. Tadi gerakan pertama pion E4 dan diikuti dengan gerakan kedua kuda E5. Gerakan kedua ini memberikan izin lagi atau mensupport kuda istana untuk melompat ke G4. Oke, ini saling keterkaitan atau saling sambung menyambung. Jelas bila Putih tidak melanjutkan kuda D1, maka pion F2 ini dalam ancaman serius. Dan kita perhatikan lagi, gerakan ketiga setelah kuda istana melompat lanjut G4, memberikan ruang untuk menteri, menteri bisa lanjut H4, menekan pion H2. Gerakan-gerakan natural dan menciptakan sebuah sinergi yang sangat baik, atau kolaborasi yang sangat natural. Jadi setelah gajah makan kuda, lanjut kuda gali gajah. Jadi sekarang kuda saatnya melompat F1. Dan apa gerakan hitam selanjutnya? Jelas menteri dapat ke H4, menyerang pion H2, juga menekan pion F2 3 kali. Tapi hitam di sini tidak ingin melanjutkan menteri H4, karena jelas akan sangat ketahuan pion akan didorong ke H3. Tapi dengan gerakan
G5, karena G5 pun tetap gerakan putih adalah pion H3. Lanjut kuda H6, gerakan cantik dari kuda, bisa lanjut H4 dan menekan pion G2. Lanjut raja H1, kuda F5, jelas kuda akan segera G4, menekan G2. Juga kuda ini mendukung pion D didorong ke D4, memberikan pemandangan segar untuk gajah terang. Kita lanjut kuda H2, D4 selamat datang, putih merespon gajah C1. Karena bila pion mangan pion, jelas ini situasi gawat darurat untuk putih. Dua pion ini sangat berbahaya, juga memberikan mata gajah menatap lebih lebar kepada pojok atau diagonal utama ke sisi raja. Jadi inilah ciri khas utama serangan Blumenfeld counter gambit. Awalnya membuka sisi menteri, akhirnya menguasai center permainan. Oke, jadi di sini putih jelas tidak ingin mata gajah di sini terbuka dengan melanjutkan gajah C1. Dan apa gerakan kemenangan hitam di posisi ini? Ada yang tahu? Oke, nanti kita akan tahu di langkah berikutnya. Karena sekarang kita merespon dengan gerakan terbaik nomor 2, pion D3. Tapi setelah dua gerakan berikutnya, baru hitam melanjutkan dengan gerakan terbaiknya yang tadi sempat saya bilang. Oke, di sini pion menyerang menteri, menteri lanjut menyerang raja, raja harus pergi, lanjut gajah kembali, karena jelas misinya sudah selesai, menjaga gajah terang kita tetap terblok oleh pion E4. Barulah di sini gerakan pamungkas segera keluar. Apa jurus itu? Silakan kalian jeda videonya untuk menemukan jurus pamungkas. Dengan jurus ini, ilmu apapun tidak dapat menangkisnya. Kuda G3 Brilliant Move. Kuda ini beracun, jadi putih merespon raja G1. Karena bila pion kali kuda, pion makan, jelas kemudian menteri makan kuda skakmat, juga menteri menyerang benteng. Bila kuda F1, jelas benteng kali kuda skak, kemudian menteri skakmat H2. Dan juga sama bila di sini kuda melompat lanjut F3, menjaga benteng, maka jelas benteng makan kuda, kuda di gratis, setelah pion mukul benteng, menteri skakmat H2. Atau misal, kuda melompatnya lanjut G4, pilihan terakhir, maka jelas menteri makan benteng dan selesai. Oke, kita kembali ke posisi ini. Jadi jelas, kuda kita beracun. Bila pion makan kuda, menteri makan pion. Jadi Taras melanjutkan raja G1, lanjut gajah menyerang menteri, dan menteri A4. Mengasingkan diri. Gak apa-apa, mungkin dia lapar ingin makan pion A7. Lanjut kuda skak. Benteng mangan, jelas pion mangan. Dan bila raja F1, maka gajah siap memukul kuda. Jadi raja kembali. Kita lanjut benteng F7. Persiapan benteng lanjut F8 menumpuk benteng. Dan juga bila menteri mangan pion, kita sikat dengan benteng. Lanjut menteri A6. Ada yang tahu apa kira-kira tujuan menteri K6? Silakan kalian pikirkan sendiri. Kita lanjutkan. H5, mencegah kuda melompat ke G4. Juga memberikan tempat baru untuk raja bisa ke H7. Jadi inilah tujuan menteri K6 mensupport pion file B. Lanjut kuda melompat, raja bergerak, pion mangan, menteri mangan, lumayan, kuda kembali skak, raja kembali, pengulangan kedua, raja bergerak, barulah pion D2, seperti gerakan robot. Jelas benteng ini sudah tidak dapat kemana-mana. Jadi benteng bergeser, kuda kali benteng, kuda kembali melompat, makan kuda, padahal di sini, tadi saya lihat raja ingin makan kuda, tapi keburu diserobot oleh kuda. Lanjut gajah E6. Gajah siap mengorbankan diri memukul pion. Jadi raja melepas pin. Lanjut H1. Tetap tidak pengaruh karena gajah memukul pion. Lanjut pion kali gajah. Lanjut benteng F3. Ancaman cukup serius. Skakmat 2 langkah. Benteng makan pion. Kuda menutup benteng kali kuda skakmat. Jadi putih mencoba memblok pandangan benteng. Juga memblok diagonal utama gajah. Jelas, pion kita sekarang berfungsi dengan baik menyerang kuda. Kuda tidak boleh pergi, karena bila kuda pergi makan pion, maka benteng makan pion skakmat. Dan putih masih belum mau resign. Dengan melakukan sedikit gerakan trik menyerang menteri,
Barangkali di sini kita melakukan kesalahan. Jelas bila benteng makan, maka menteri makan benteng sekak. Jadi kita melanjut menteri makan gajah, baru kuda makan pion, dan sekarang jelas tidak ada ancaman sekakmat karena PRT Galge sudah tidak dikontrol menteri. Tapi tetap di langkah ke-40 setelah benteng makan pion, putih reshine. Rajanya dapat kedua petak, G1 juga G2. Jika raja G2, skakmat 2 langkah, menteri F3, raja G1 atau raja F1, benteng H1, skakmat. Atau bila di sini raja tidak naik, pilihan lain untuk raja adalah G1, maka jelas gajah lanjut skak, dan setelah raja lanjut F1, apa langkah yang akan membuat putih kritis di posisi ini? Jelas dong, tidak bukan, tidak lain. Menteri sikat menteri. Game over. Baiklah, Sobat Kotak Masalah, demikianlah serangan Brilliant Blumenfeld Counter Gambit. Gambit yang sangat mirip dengan Bengko Gambit. Harapan saya, semoga kalian menyukainya dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah, salam bahagia, sukses selalu, terakhir, jaga diri, sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.